Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan 2 paket dari subscriber saya. Ini dari Bangka Belitung ya, dari Artika. Artika, oke terima kasih Mbak Artika ini. Katanya dia bilang ini katanya bermanfaat sekali di saat untuk mancing. Karena sekarang katanya musim pandemi COVID-19. Ini untuk melindungi diri dari COVID tersebut di saat mancing. Oke teman-teman, kita buka sama-sama. Saya juga penasaran apa ini isinya. Paketan apaan nih, Bang? Kok tahu ini dari subscriber. Katanya sih ini bermanfaat katanya di saat mancing, menghindari COVID. Oh gitu ya? Ya katanya karena saya udah lama nggak mancing. Oh jadi dia kan nih pengen Abang mancing lagi. Iya, yang penting katanya turun gunung gitu katanya. Ya sudahlah. Iya nih. Jauh banget nih yang kirim dari Bangka Belitung ya. Iya, Neng, coba Neng tolong dibukain, Neng. Ya. Abang ya, penasaran ini isinya apa sih yang dimaksud? Kita buka aja ya. Oke. Kita buka ya. Buka perlahan-lahan. Ini karena harus hati-hati katanya. Ini dari apa ini? Harus perlahan-lahan katanya. Karena takut sobek. Oke, perlahan-lahan saja. Jangan cepat-cepat bukanya, kurang asik. Loh, itu apa, Neng? Kayaknya aneh, Neng. Gak tahu, Bang. Kok warnanya pink, Neng? Haduh. Abang mau dikasih pink, Neng. Ya namanya juga dikasih, Bang. Oh iya ya, Neng ya. Bersyukur aja, kita lihat ya apa yang di dalamnya ya. Coba, Neng, apa, Neng? Jeng-jeng. Oh, itu mah sarung tangan, Neng. Buka dulu. Coba, Neng, buka, Neng. Apa isinya, Neng? Apa ini? Oh itu jangan-jangan jas hujan. Bukan. Untuk kalau mancing hujan. Coba kita lihat. Oh ini APD ini. Oh iya benar. Ya tidak apa-apa ya. Oh ini katanya supaya baju Abang nggak kotor. Oh iya. Coba yang lainnya ngapa lagi, Neng? Coba kita lihat. Bentar, Bang. Ini kira-kira sarung tangan ini tujuannya untuk apa, Neng? Untuk megang joran, Bang, biar tangan nggak kotor. Oh, untuk megang joran. Tapi warnanya pink ya, keren ya. Iya. Coba, Neng. Kita lihat ya. Oh, gitu. Ya nih, keren nih, Bang. Oh, megang joran. Iya. Terus apa lagi, Neng? Bener juga ya, megang joran. Kocak. Iya, bener juga ya dia ya. Jadi kalau kita megang joran, jorannya nggak kena COVID gitu. Iya. Tangannya bersih terus. Iya, tangannya. Oke. Terima kasih ya udah dikirimin nih. Ya, terima kasih. Oke, apa lagi nih kira-kira, Neng? Kita buka lagi yang satu ya. Oh, itu. Jadi sarung tangan itu supaya megang joran gitu, Neng ya. Iya, supaya nggak kotor. Nggak kotor ya pada saat ngambil ikan ya. Iya, betul. Tidak terkontaminasi COVID. Satu lagi ya, teman-teman. Oke, ya. Satu lagi. Kita buka apa isinya ini? Abang kadang-kadang kalau mancing malam itu di setu dingin banget, Neng. Iya, bentar, Bang. Mm-mm. Dia sering sih ya cerita mancing malam itu emang agak-agak dingin. Sabar, ini ya, apa suka. Ya? Coba-coba. Apa? Aduh, penasaran nih, Neng. Bukanya pelan-pelan, Neng. Tadulah. Yeah. Ini katanya, Bang, supaya nggak masuk angin. Oh, bisa. Mancing malam-malam. Oh, masya Allah. Perhatian banget ya, care sekali ya dia. Kemudian nih, kalau misalkan abangnya sering mancing pilek, takut flu ya. Oh iya, flu itu corona ya, flu corona ya. Oh iya, benar juga.
Ini kok pas banget, itu apa nah, tuh? Nah ini tisu basah, fungsinya untuk membersihkan tangan. Oh, di saat habis pegang cacing. Cacing, megang ikan. Ini multifungsi. Bilang makasih dong, okay. Sama subscribernya. Oke, terima kasih buat Mbak yang ada di sana, yaitu di Bangka Belitung. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat saya. Oke. Terima kasih. Oke, gitu. Ini juga sarung tangannya untuk megang joran. Benar-benar. Oke, rasanya kita ucapin terima kasih lagi sekali lagi. Oke, gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini memang benar-benar sangat bermanfaat ini ya untuk mancing malam dan juga sarung tangan ini untuk megang joran. Oke, gitu aja. Salam semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak jelas ya, yaitu penyakit COVID-19. Dan itu memang kita harus mendukung program pemerintah ya untuk social distance atau physical distancing. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam buat kalian semua. Jangan lupa juga like, subscribe. Kalau perlu ya di-share ya. Oke, terima kasih.